sama Wah kena settle ini malam juga. Aku busy ya malam ni. Bos, tolong ambil bos. Datang cepat bos. Kalau aku tak datang sana, hari ini kau busy korek lubang kubur orang. Jack ni memang cunning, pandai dia buat cerita. Apa kau cakap ni? Kau jangan buat cerita ni. Aku nak tahu apa motif kau. Apa game kau main ni ya? Hey. Hey. Dengar, Jack tu pandai gunakan kita semua. Kau kena hati-hati dengan Jack. I promise bro. Aku akan balas dendam atas apa dia orang buat dekat api dengan kau. Yeah, my word. Ramai teman di pinggir malam. Aku masih sepi, dengan suara tak keluar. Aku masih tuli. Barang baik ni. Wah, wah, wah. Boleh melayang lah. Eh, apa lu orang tunggu lagi? Bungkus ini barang baik-baiklah. Bungkus sama lu sekali lah, boy. Dia sudah mali ya. Ah, kasih sama dia lah. Pak Felix, datang dong. Rico, lu berani masuk tempat Wah? Satu orang mau taiji. Rico, kalau lu gentle, lu kasih gua angkat one-on-one sama boy. Gua tak mau ni dua. Gua mau abu aja. Hey! Lu pikir lu siapa? Hah? Gua ada kiri sama kanan. Gua tak payah one to one sama lu, Rico. Eh, lu pengecut lah, boy. Di sini lah. Gua banyak suka lu punya langsi. Tapi, jangan jadi langsi bodoh. Senang mati. Aboy punya hal sama Jack punya perempuan. Wah dah settle. Itu budak dah kau tahu sini. Rico. Itu Abil sama Nick tak patut kau tahu sama ni, Aboy. Bukan diorang yang bikin Aboy. Gua yang bikin sama ni, Aboy. Kenapa lu mau bikin hal sama Aboy? Lu tanyalah sama ni, Aboy. Apa dia sudah bikin sama Abil? Hei! Hei! Wah, hati besar. Sudah settle sama Jack ini hal, tapi lu masih mau sambal. Ha? Ini macam mau panggil Jack turun, noh. Simpel. Sudah. Gua tak mau buang masa. Lu pergi balik. Ingat. Kalau gua tak panggil lu, lu jangan datang. Faham tak? Hmm.
sakit dah. Gua cakap, balik! Pergi balai minum susu lah. Wah, sikit pun tak ada heran, tak ada goyang sama lu lah. Cilaka. Apa lu dah bikin sama itu budak Abin? Panggil dia, minta maaf. Dia Abin, kau kat mana? Please come back, aku risau. Aku janji lepas ni aku akan explain kat mami aku. Dia tak tahu situasi kau. I hope you get this message. Okay, kalau kau tak nak balik sini, just please call me back. Aku sayang kau. Sal. Sal. Eh, hey, Natra tak balik satu malam, kau relax je eh. Budak Natra ni betul memang nak cabar aku tau. Habis kalau dia balik nanti abang nak buat apa dengan dia? Pukul dia. Ikat dia. Abang ingat cara berkeras ni boleh lembutkan dia? Habis cara kau bagus sangatlah. Kau sendiri tak boleh kontrol dia kan? Ayolah, semuanya salah Sal. Abil benci kita salah Sal. Natra jadi liar salah Sal. Abang cuma tahu bentak Sal aja. Hei, aku nak habis cakap pasal. Kau dah gila ke beriku? Minggu lepas punya kereta yang kau bawa tu belum settle lagi. Minggu ni kau tambah lagi. Iku dah cakap kan? Daddy boleh cakap dengan Jack. Break this business partnership. You have the power to stop all these scams, Daddy. No, I don't. Daddy tak ada kuasa. Bukankah Jack ni business partner Daddy? If you don't want to get involved, suruh Jack cari business partner lain. Bos! Kita ada problem. Korang ni, tak boleh tengok aku senang lah. Asal ada problem, cari aku. Asal cari aku je bawa problem. Iko, you go now. We'll talk later. Bos, ni, problem ni. Jangan listen. Ni kerja siapa? Kereta kawan, Uncle. Kereta kawan? Minggu lepas kau buat kereta kawan juga. Besoknya kereta tu kat aksiden. Kereta ni besok aksiden ke? Roman! Sekejap! Tu, Uncle. Bos dah panggil. Diko gerak dulu. Eh, asal kau tak nak sign ni semua invoice, ha? Berapa kali aku cakap dengan kau? Kalau kau tak sign, selagi tu kau tak sign, kita tak boleh submit. Proses claim akan lambat. Kau faham tak? Aku tak sign. Sebab aku belum check kereta-kereta tu semua.
Aku dah cakap dengan kau banyak kali. Tak perlu cek. Tak perlu cek. Kerja kau senang aja. Kau punya kerja, duduk one corner, relax, tak keluar peluh pun, setakat sign, lepas tu cukup bulan dapat gaji. Itu aja. Lagipun, aku dah naikkan gaji kau kan? $100 tau. Banyak tu. Ini bukan pasal duit lah. Pasal kerja. Dahlah, aku tak nak dengar ni semua. Kau faham tak? Kalau kau tak happy, kau nak berhenti, kau berhenti. Kau angkat kaki, jalan. Kas, Dol dengan Sam, bila-bila masa boleh ganti tempat kau. Kau mesti ingat tau, Norman. Kalau kau berhenti, kau tak akan dapat kerja baik macam kat sini. Sebab kau tu bekas banduan. Sign semua invoice ni. Sekarang. Wah, tak boleh tunggu lagi lah, Jack. Wah, mau lu potong itu, Rico. Kalau lu tak mau bikin, lu jangan salahkan gua. Kalau gua buka gua punya mulut sama Tiger. Thank you. Hai. Saya call awak tak jawab. Saya busy. Dah dapat rumah? Bosok ni. Cik Bakri hari ini tak ada. Tapi anak dia tu? Bro. Sorry, bro. Yes. Nak tanya. Sofia punya break pukul berapa eh? Sekarang pun boleh. Sekarang. Sekarang? Kan. Then I go first, okay? Yeah. Thanks, bro. Awak masih belum jawab soalan saya lagi. Awak dah dapat bilik sewa belum? Saya tengah cari bilik. Saya ada solution. Pindah malam ni juga. Awak ada bilik selesa, connected bathroom, awak boleh basuh baju, boleh masak. Semua boleh. Sewa berapa? Free. Pindah duduk rumah saya. Saya cuba tinggal dua orang saja dengan diri saya. Saya ada lagi dua bilik kosong. Jangan merepek, Razif. Saya tak nak. Sofia. Saya cuma nak selesaikan masalah awak aja. At the same time, awak pun selesaikan masalah saya. Awak boleh buatkan saya roti cheese hari-hari? Tak boleh. Kita bukan mahram. Kita tak boleh serumah. Aku tak sukalah orang kau ni aku macam ni. Si Aboy ini besar macam celaka. Tapi apa Aboy cakap ada betul. Betul? Apa betul? Apa yang betul? Rico dah makin langsi. Memang patut dia kena potong. Diamlah, Jai! Kau jangan jadi macam Aboy, boleh tak, Jai? Jangan ajar aku. Aku ada cara aku. Bila time dia aku tahu apa nak buat. Jai! Biar Rico handle pasal kereta. Aku nak kau fokus pasal party girls kita tu. Sejak habis tak ada semua tonggang-langgang. Ni Nick mana ni? Akaun aku tu bila nak siap? Semua buat kerja lembab! Lembab! Nick, saya nak tolong awak. But you need to be honest with me. I am honest, Cik Nisa. Semua ni salah faham. Saya janji, saya takkan serve porn lagi. Memang awak tak buat perkara tu pun, kan? Awak dipaksa. Tak. Tak ada siapa paksa saya. Saya dah tahu, Nick. Mami awak dah bagi tahu saya semuanya. Mami.
Min cakap apa dengan Cik Nisa? Tak ada siapa paksa ni. Jack, Tiger, ini dua orang paksa lu buat macam-macam. Sebab apa Nick buat? Sebab Wak. Wak tahu. Wak buat lu susah. Semua salah Wak. Tapi Wak mahu lu cerita semua pada Cik Nisa. Dia boleh tolong kita. Enough, Mami. Nick banyak problem. Mami jangan bikin Nick lagi susah. Nicholas, calm down. Saya nak tolong awak. Saya pun nak tolong Mami awak. But I need you to cooperate with me. For the last time, Cik Nisa. I came here for counseling. To get help with my addiction, that's all. No, Nick. Mami mahu lu cakap semua. I'm Jenny, please. I need the both of you to calm down. Nick, please wait outside. Bagi saya cakap dengan Mami awak dulu. Abil, kau suruh dia call aku. Jack tengah cari dia. Faham tak? Jack. Kau budak Jack. Jadi rupanya kau tahu. Kau biarkan Abil masuk perangkap Jack. Mana anakku sekarang? Mana anakku sekarang? Jawablah! Mana? Aunty. Mana Abil? Mana Abil? Lepaskan anak awak. Mana anak aku? Cakap dulu. Lepaskan kau. Adik lari rumah. Hah? Apa pasal? Adik dah tak boleh tahan. Papa pukul adik. Hah? Bila? Kenapa papa pukul adik? Hari tu papa sepak adik. Semalam dia tendang adik. Adik kan kena balik lambat sebab ada study group. Exam kan dah nak dekat. Adik kau kakak sekarang? Kak, kita pergi buat report. Biar dia duduk dalam balik. Dia tak nak lah, Kak. Dia tak nak report. Kenapa? Mama cakap kalau adik report pasal papa, nanti mama terjun blok. Tu lagi seorang. Ha? Eh, dia boleh biarkan tengok laki dia pukul adik? Mama jenis apa tu? Please, Kak. Adik cuma nak keluar dari rumah tu je. Kasihlah adik tinggal dengan kakak. Tolong, Kak. Please. Kakak dari mana? Asal kakak bawa beg besar? Tadi kakak call adik dengan nombor baru. Bila masa kakak tukar nombor? Kakak nak lari dari siapa ni? Eh, mana ada kakak nak lari dari sesiapa? Dek ni. Kakak. Kakak lepak rumah members lah. Adik, adik dengar cakap kakak, okey? Kalau adik nak, kita pergi buat report. Tapi lepas tu adik kena duduk kat welfare home dulu. Mana takkan bagi adik balik? Tak naklah. Habis macam mana? Kakak pun tak boleh bawa adik balik. Okey. Fine. Tak apa. Biarkan adik kena pukul, kena bantai. Adik, janganlah cakap macam tu. Kakak janji, okey? Cukup time nanti. Bila kakak dah ada rumah sendiri, kakak akan bawa adik, okey? Okay.
kakak belum gaji. Ni je yang kakak ada. Adik ambil dulu, okey? Bawa beli makan. Kau nak lipat rumah aku? Eh, tak boleh lah. Mak bapa aku mesti banyak spelling nanti. Takkan aku nak tunggu dia kat rumah aku? Si Tasha tu pun dah kena tangkap. Confirm dia buka mulut kat polis. Nanti ada mata turun rumah aku. Sorry, Anak. Aku tak boleh tolong kau. Aku gerak dulu, eh. Tak gunanya orang. Come back. Ya, Jai. Aku tak nak Rico tahu. Aboy dah buka cerita pasal dia turun Port Tiger. Yang tadi kau hantar aku tu kan patut gambar confirm kan? Pasal aku nak pergi Rico! My boy. Kau buat aku bangga dengan kau, Rick. So, macam apa plan hari ni? Settle, bos. Acik dengan Bak dah siap target. Ros. Dahsyat. Ini yang kita nak. Jai, tengok ni, Jai. Rico dah boleh bergerak sendirilah. Kau tak payah nak jaga dia lah. Bos, aku nak cakap sikit. Boleh? Apa hal? Aku rasa kita kena slow down dengan bisnes kereta ni, bos. Zaidi pun dah bersuara. Dia takut line panas. Zaidi bersuara dengan kau. Berani dia bersuara, ya? Eh, kau tak payah kisahlah apa dia cakap. Hah? Kita kena teruskan kerja. Kita ada set target. Tapi bos, apa dia cakap pun ada betul juga, bos. Kalau dia sangkut, kita pun sangkut, bos. Eh, siapa kata? Kalau dia sangkut, dia sangkut seorang. Hah? Kau tak payah kisah pasal dia. You are my boy. Hey, Daddy Jack ada. Hah? Jay. Presenting the new party girl. Oh. First up, we have Aini. Bagus. Bagus. Amin. Welcome to Jack's Party Girls. Kat sini cuma ada satu rule. Abel's rules. Korang semua kena dengar cakap Abel. Sebab dia ketua Party Girls. Aku nak Abel happy, klien kita semua happy, aku pun boleh kasih korang happy. Kalau pasal duit, no problemo. Girls, let's go. Hahaha.
Jai, keluar sekejap. Abil. Abil dah dengar apa bos cakap tadi, kan? Abil jaga bisnes kita baik-baik, okey? Mari. Kalau Abil dengar kata, bos akan sediakan rumah baru untuk Abil. Apa saja Abil nak beli? Baju ke, kasut ke, pergi salon ke? Kalau Abil nak lebih, datang jumpa bos kat port. Impossible. Aku tak percaya. Takkan Jack tak tahu kau buat hal dekat Port Tiger? Tak ada. Tadi bila aku jumpa Jack, dia tak ada cakap pasal Boy ke, Tiger ke. Dia cuma cakap pasal hal kereta je. Come on, Rico. Kau boleh fikir sendiri. Kau tahu kan Boy dengan Tiger macam mana? Kau turun port diorang, kau buat hal, diorang mesti bagi tahu Jack. Kalau Jack tahu, tapi dia action tak tahu, kenapa dia buat gitu? Sebab dia nak pakai kau. Kau handle car scams dia. Every week, Jack dapat tens of thousands of dollars dari kau. Ada hal yang aku belum bagi tahu kau. Car scam tu libatkan daddy aku punya workshop. Jack tahu daddy kau ada workshop? Tak. Masa Jack jumpakan aku dengan daddy aku tu, dia kata daddy aku business partner dia. Tu yang aku terkejut. Daddy aku pun terkejut. Cepat-cepat aku cover line. Kalau tak Jack tahu yang kita ni anak mana. Rico, kau sure ke tak sure Jack tak tahu? Coincidentally, in the whole of Singapore, workshop yang handle car scams ni, daddy kau punya. Coincidence? I don't believe in coincidence. Hello, Jai. Ya. Saya tak lari. Saya ada sekolah. Okey. Saya turun port kejap lagi. Jack Terror main cards. Tapi aku champion main chess. Nampak macam website jual gula-gula mahal. Tapi siapa yang nak visit page ni, kena sign on and jadi members. Next page will show 5 personal questions yang diorang kena jawab, lepas tu fill up. Termasuk banking details semua. Lepas semua okey, voila! Members boleh pilih mana-mana particles yang diorang suka. Lepas booking, click payment. Boss. Klien datang ke tak datang ke, duit dah masuk dalam akaun klasik kan. Records will show diorang beli gula-gula. Wah. Well done, Nick.
Tak sia-sia aku tunggu lama untuk benda ni siap. Kerja kau dah settle. Sekarang kau kena balik buat kerja-kerja Tiger. Bos. Bos dah suruh orang-orang take over kerja-kerja Tiger kan? Sebab kau busy buat website ni. Sekarang dah tak busy kan? So? Bos. Banyak lagi saya boleh buat, bos. Bos tahu pasal phishing? Apa benda phishing ni? Bukan phishing. Phishing. Phishing malware saya boleh pasang dekat website Party Girls. Kita boleh dapat info dengan data dari orang yang klik link kita. Bos, boleh ambil duit dari bank account orang, bos. Bos boleh dapat lagi banyak duit dari Party Girls. Kasi kita fikirkan dulu, Nick. Tak payah fikir. Aku nak kau pasang benda ni. Kalau menjadi, aku settlekan semua hutang Jenny dengan Tiger. Okey, bos. Kasih saya satu minggu untuk set up. Bos, nak pasang phishing malware ni, saya perlukan semua hard disk dengan computer drive. Jadi saya boleh connect jadi satu sistem. Hei, aku tak bodoh tahun ni. Kau ingat aku dah lupa apa yang kau dah buat? Dengan hardware Party Girls aku tu. Kau yang bikin kecoh pasal gambar Habib Bogen. Bos, saya tak sengaja, bos. Aku kasih kau dua pilihan. Kau pasang hardware ni dalam ofis aku depan mata Jai. Atau kau boleh balik jadi anjing Tiger. Bos, saya tak nak jadi anjing Tiger, bos. Okey. Saya boleh buat dari ofis ni. Tapi saya nak lebih masa. Saya boleh turun port malam je. Siang hari saya ada sekolah. Boleh? Macam? Semua dah settle. Kereta dah masuk workshop. Kau boleh tolong aku report kat bos? Aku nak balik. Barang tak sedap. Aku nak tumpang. Sibuk kau. Aku drop kau kat bus stop je. Bat. Ciao. Rasa dia suspek. Taklah. Rico, slow down. Slow down, slow down. Jack dengan api. Dengar kata, bos akan sediakan rumah baru untuk kamu. Bos akan jaga Abel dari atas sampai bawah. Sekarang, bos jaga Abel. Bila Abel dah ready nak jaga bos, Abel akan dapat lebih dari ini. Senyumlah.
sudah salah nak tackle lah, brother. Sekali dapat budak baru nak apa? Okay, guys, guys. Dia tak nampak macam budak, okey? Aku ingat kau umur dia 18 ke 19 ke. Eh, lu buat baik tau. Lu boleh kena... boleh kena sebat tau. Ah. Eh, dah sampai, guys. Baby. Hi, you dah ready? Kita pergi karaoke, okey? Guys, karaoke. Eh? Kak, adik kat mana ni? Hah? Apa sebab kakak kau dari semalam tak jawab? Orang tengah busy lah. Nak apa? Kakak dah gaji. Nak bagi adik duit belanja. Hah? Setakat 20-30 ketul? Eh, tak payah, Swa. Dahlah, kau tak penting. Jangan call. Hello? B. Dia dah tunggu. Dia pakai topi hitam, baju hitam, seluar hitam. Okey? Kereta awak rosak ke? Habis tu buat apa kita kat sini? Awak kata kita nak pergi tengok bilik sewa kan? Trust me, okay? Ikut saya. Jadi, hey. Kan kau nak hantar kereta lagi? Semalam kau dah hantar, belum settle. Oh, Daddy ingat kau nak hantar kereta lagi. Ni budak madrasah mana yang kau bawa ni? Ni Sofia. Sofia ni Daddy I. Nis. Not bad. Kirakan kau punya taste on women ni kira macam opposite sikit lah dengan Daddy. Eh? Daddy, I don't have time to be around the bush. Rico datang sini bukan untuk minta izin. I've made my decision. Rico nak kahwin. Sofia is going to be my future wife. Saya tak nak. Why not? Why not? Why are you doing this? Tanya diri awak soalan tu. Awak nak kahwin dengan saya sebab kesian. Kesian sebab saya tak ada tempat tinggal. Kesian sebab saya tak ada sesiapa dalam hidup saya. Sofia, saya tak pernah cakap pun saya kesiankan awak. Awak tak payah cakap, Razif. Saya sendiri sedar. I am that pathetic, tapi awak tak payah nak jadi hero nak selamatkan saya sebab kesian. Stop, stop, stop. Okey? Sofia, listen. Saya tak kesiankan awak. Kalau saya kesiankan awak, saya boleh je bagi awak duit. Saya anggapkan ni macam sedekah. Awak pilihlah bilik mana-mana awak nak. But I'm not going to do that. Sorry. Sofia, saya bukan nak jadi hero awak. Saya nak jadi suami awak. Yes.
Saya Nick. Saya cari Abil. Hey, kau kenal budak ni kah? Kau gila ke apa? Kalau Jack tahu kau datang sini cari aku, mampus kau. Sejak bila kau tunduk dengan Jack? Sejak dia suruh kau kautor depan Aboy? Aku nampak kau semalam dengan Jack. Kenapa, Abil? Kenapa kau return balik dengan Jack? Do I have a choice, Nick? Aku nak pergi mana? Kau nak aku survive macam mana? Bil, aku kan ada. Aku dah cakap dengan kau. Aku akan protect kau. Yeah, right. Kau akan protect aku. But at the same time, mami kau cakap yang aku tak layak untuk kau. Mami aku tak tahu the real story, okay? Bagi aku chance explain kat dia. Just don't give up. Abil, you shouldn't let him touch you like that, Abil. Kalau ya pun, kau tak sayang aku, macam mana aku sayang kau? You shouldn't let him touch you like that. Okay, fine. Aku ni menjijikkan. Aku biarkan jantan yang sebaya usia papa aku sentuh aku. I'm not good for you, Nick. So please, just go. Go! Jangan cari aku lagi! Abil! Abila! Nick, I've been trying to call you. Malas nak jawab call. I'm here anyways. Mami dah sampai. Saya call awak pasal mami awak. Kenapa dengan mami? Dia kat hospital. Dia cuba bunuh diri. Aku masih tuli, oh kilau mimpi, oh kilau nyambung.